Sahabatku, siang ini waktunya makan siang ya. Ini saya tertarik dengan sop janda ya. Saya akan coba makan di sini, di sop janda. Sop janda ini lokasinya ada di Puja Sera Ungaran Abadi, tepatnya di Jalan MT Haryono, Ungaran ya. Sahabatku, ini beberapa hidangan yang disajikan di sini. Ada ayam setan, tumis kangkung, tumis tauge, dan ini lokasinya ya, di Puja Sera Ungaran Abadi. Parkirnya cukup luas ya, dan ada puluhan warung ya yang ada di sini. Jadi jika Anda lapar, tinggal datang ke sini, bisa milih warung yang mana ya. Dan saya tertarik untuk makan siang di sini. Sahabatku, ini menu yang ada di sini ya, ada sop janda, sop daging geprek, ayam geprek, ayam lada hitam, ayam saus padang, ayam asam manis, ayam rica-rica kemangi, ayam masak setan, jantung masak pedas, cakar setan, cakar saus padang ya, dan lain-lain ya. Jadi harganya juga terjangkau ini, dari 15.000 sampai 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gus Wisnu. Sahabatku, kali ini saya akan makan. Ini saya berada di sop janda ya. Saya penasaran dengan masakan yang ada di sini ya. Dan ini saya coba pilih menunya dulu ya. Baik, sahabatku, ikuti ya, saksikan ya. Baik, sahabatku, ya, sambil menunggu, kita ke dapur ya, kita intip ya, ikuti. Sahabatku, ya, ini dagingnya ya, karena ini saya sudah terlalu siang ya, kesiangan, sehingga dagingnya sudah hampir habis ini ya. Nah, ternyata memang sangat laris ya. Ini belum sampai sore, dagingnya sudah tinggal sedikit ya. Dan ini kita saksikan ibu pemilik warung sedang mempersiapkan sop ini ya. Sop daging sapi. Kalau dilihat ini dagingnya terlihat begitu empuk ya. Ini ada tomatnya, di campurannya ini daging terus tomat. Wow, terlihat bikin perut ini semakin lapar ini, sahabat ya. Dan ini adalah kuahnya ya. Jadi sebelum menyajikannya, ini kuah dipanaskan ya, biar terasa hangat di tubuh. Ini kuahnya ya. Aromanya juga menusuk hidung ya, membuat perut semakin keroncongan ini. Sahabat,
harus coba makan di sini ya. Dari namanya saja sudah membuat orang penasaran ini. Dan ini juga dikasih seledri ya. Seledri ini, wah, jadi penyajiannya juga sangat menarik. Sama daun sama bawang goreng ya. Aromanya begitu mantap. Sahabatku, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih senantiasa mengikuti channel Gus Wisnu. Tidak lupa saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, ditambah nikmatnya, dan dilancarkan usahanya. Ya, seperti warung Sop Janda ini ya, yang senantiasa laris manis. Jadi ternyata nama janda di sini bukan janda wanita yang tidak bersuami ya. Ternyata janda ini sebuah singkatan yaitu Jawa Sunda. Ya, karena pemilik warung ini ternyata bersuami ya, bukan seorang janda. Kembali ya, jika sahabatku ingin makan di sini ya. Ini berada di Puja Sera Ungaran Abadi di Jalan MT Haryono Ungaran ya. Bisa mencoba masakan di sini ya. Ada beberapa menu yang membuat perut lapar ya. Sahabatku, setelah saya menunggu beberapa waktu ya. Ini sudah disajikan di meja saya. Baik, saya akan coba makan ini ya. Rasanya bagaimana ini? Dari wujudnya perut saya sudah enggak sabar ini rasanya. Dari penampilannya juga cukup menarik ya. Membuat perut tambah keroncongan. Ini kalau enggak pedas sepertinya kurang mantap ya. Ini coba saya kasih sambal ini ya. Sambalnya juga lombok gala ini. Sahabatku, ini dagingnya ya, terlihat begitu empuk. Tak sabar ya, rasanya ingin segera menyantap. Mantap. Dan ini ya, penyajiannya seperti ini. Satu mangkok penuh itu ya, kuahnya. Mantap. Tampak hijau-hijaunya juga ya. Ini ada tulangnya juga. Baik sahabatku ya, akan segera saya santap ini. Sahabatku, masakan ini aroma bumbu rempahnya begitu terasa ya. Ini terasa di hidung saya ini ya. Baik, ini dagingnya ya, mantap ya, sangat empuk. Jadi juga mudah ini ya, terlepas dari tulangnya. Mantap.
Bagi sahabat semua yang dari luar Ungaran ya, mungkin melewati Ungaran, silahkan mampir ke sini ya, biar tambah laris manis. Ini sangat mantap masakan khas Ungaran ini, sop daging sapi, mantap. Dagingnya sangat empuk. Hei sahabatku, saksikan terus. Sahabatku, mungkin sahabat semua punya usaha apa saja ya, baik warung, bengkel, toko, atau kursus ya, apa saja. Jika ingin tambah laris dan tambah dikenal usahanya ya, silahkan hubungi saya ya. Ini kuahnya juga mantap sahabat, silahkan hubungi Gus Wisnu, bisa nanti saya buatkan konten ya di tempat usahanya supaya lebih dikenal ya, supaya banyak orang yang tahu sehingga bisa laris manis. Sahabatku, ikuti terus channel Gus Wisnu, semoga bermanfaat ya. Semoga semakin berkembang. Sahabatku, masakan ini juga sangat pas di lidah. Anda harus merasakan ya. Sahabatku harus kesini ya. Ini lokasinya ya, kalau ke kanan itu dari Benteng ya, Polsek Ungaran, dan kalau ke kiri itu ke perempatan Puskesmas, tepatnya di Jalan MT Haryono, Ungaran. Sangat nikmat ya. Sahabatku, jika sahabat semua lapar, silahkan makan di sini ya. Warung ini buka mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam ya. Tapi apabila sudah habis, ya sore tutup ya. Ini lokasi ada di Pujasera Ungaran Abadi, Jalan MT Haryono ya. Di situ banyak warung-warung makan khusus kuliner. Banyak pilihan ya, dan saya pilih ini ya, dagingnya sangat empuk soalnya ini. Saya penyuka daging. Baik sahabatku. Mantap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sahabatku, ini saya sudah makan ya. Masakannya sangat enak di Sop Janda. Anda harus ke sini ya. Di Pujasera Ungaran Abadi, Jalan MT Haryono ya. Mantap. Sahabatku, ikuti terus channel Gus Wisnu, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, ditambah nikmat-nikmatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.